Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita muliakan, yang kita hormati bersama, penasehat DWP Kementerian Agama Republik Indonesia, Ning Eni Retno Yakut, yang pada hari ini hadir melalui daring. Kita doakan semoga beliau senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu di dalam menapaki kehidupan, agar hikmah beliau senantiasa berkelanjutan menyapa kita semua dengan keriangan dan kegembiraan. Yang kita hormati Ketua DWP Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Farihah Nizar Ali. Luar biasa Ibu, jarang kita ketemu belakangan ini. Masakan Ibu adalah masakan yang selalu istimewa dan sampai sekarang masih terasa kerennya. Walaupun mohon izin Bu Ika, masih enakan dari istri saya. Ketua DWP Unit Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Cayang Hilda Aini Siva bersama pengurusnya. Kalau hari ini kita banyak menyapa teman-teman dengan kebutuhan khusus, sehingga perlu digandeng. Kalau istri saya ini memang punya keperluan yang tidak khusus tapi spesial. Jadi kalau saya gandeng beliau, saya tuntun beliau bukan dalam konteks apa-apa, tetapi itu adalah ekspresi tatih tayang. Itu aja. Para Ketua DWP, unit-unit Direktorat Jenderal yang lain, Direktorat Jenderal Haji, kemudian Kristen, Katolik, kemudian di Badan, terima kasih atas kehadirannya, mohon izin. Saya tidak bisa menyapa satu persatu. Dan sahabat saya, Direktur GTK, Pak Zen, Direktur PAI Amrullah, Pak Amrullah, Dr. Amrullah, ya, karena baru dokternya perlu saya sebut, Dr. Amrullah, Kiai Haji, Pak Ses yang mengikuti secara daring, dan sahabat-sahabat, teman-teman, Kasubdit dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Saya tidak perlu menyapa satu persatu, karena pasti ada tepuk tangan satu-satu. Kalau disebut kabag umum, tepuk tangan. Disebut yang lain, tepuk tangan, biarkan satu tidak disebut satu persatu. Para guru, dosen PTKI, pengasuh Ustadz Pondok Pesantren se-Indonesia, ibu-ibu DWP, Kanwil, Kementerian Agama Provinsi, BKD dan seluruhnya yang hadir secara daring, anak-anak, para peserta didik yang tentu saja saya sayangi, saya banggakan, dan saya mendengar bahwa kegiatan ini dilakukan secara hybrid, banyak dilakukan yang pertama melalui Zoom, kemudian dengan YouTube. Izinkan saya untuk menyapa hadir in, hadir out yang berbahagia. Adalah sebuah keniscayaan bagi kita semua selaku insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, Ilahi Robbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi, bermuajahah dalam kerangka mengapresiasi sebuah kegiatan yang serat makna berkaitan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional yang pada hari ini dilaksanakan dengan tema yang begitu menginspirasi, bersatu dalam aksi bersama penyandang disabilitas untuk terlibat dalam pembangunan berkelanjutan. Saya selalu ingat Gusman seringkali bicara pada kita bahwa 1000 retorika tak ada artinya tanpa satu tindakan. Satu tindakan melebihi daripada 1000 kata. Dan hari ini kita mencanangkan, kita berkomitmen untuk melakukan satu langkah agar sahabat-sahabat kita, warga bangsa, apapun kebutuhannya selalu terwadahi oleh lembaga pendidikan Islam. Kita sadar betul bahwa pendidikan pada dasarnya, kalau kita sederhanakan, pendidikan adalah sebuah proses untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses untuk memartabatkan manusia. Pendidikan adalah untuk memuliakan manusia. Sehingga seluruh manusia memperoleh hak untuk mendapat layanan pendidikan. Dan pada hari ini kita menyadari bahwa filosofi dari inklusi sesungguhnya adalah memberikan ruang kelas sebagaimana ruang kemasyarakatan. Bahwa ruang kelas pun harus diisi oleh orang-orang sebagaimana di ruang-ruang kemasyarakatan yang penuh dengan perbedaan dan pluralitas. Dan kita yakin, kita berkomitmen bahwa hanya melalui pendidikan tanpa diskriminasi, pendidikan untuk semua, pendidikan yang setara, maka bangsa ini akan melaju menjadi sebuah negara dengan masyarakat yang bermartabat.
Izinkan pada kesempatan kali ini saya untuk memberikan apresiasi terhadap mereka yang selalu senantiasa hadir menyapa seluruh anak bangsa melalui pendidikan inklusi, para guru-guru yang sudah sabar, para pengambil kebijakan yang sudah mengambil keberpihakan, dan mereka yang telah menjadi bagian utuh dari penyelenggaraan pendidikan inklusi. Dan dari lubuk hati yang terdalam, saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ibu dan Bapak, tentu pada hari ini kita ingin memperoleh pencerahan kembali dari Bunda Inklusi Kementerian Agama, dan selanjutnya saya mohon perkenan dari Ibu Eni Retno Yakut selaku penasehat DWP Kementerian Agama untuk memberikan keynote speech dalam peringatan Hari Disabilitas ini. Dan sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Hanya pada Allah lah kita memohon pertolongan, dan hanya pada Allah lah kita memohon ampunan. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.